Alhamdulillah, malam ini Majlis Alhamidia sudah memasuki bulan yang ditunggu-tunggu, yaitu bulan kelahiran Baginda Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makhluk yang paling dicintai Allah, makhluk yang paling diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan seluruh alam semesta ada keberkahan daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau itu adalah Nabi yang pertama, walaupun beliau itu muncul ada di akhir, sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, kuntu nabiyan wal adam bainatin wal ma. Aku ini sudah menjadi nabi, sedangkan Nabi Adam posisinya itu masih dalam keadaan berupa tanah dan air, belum dicampur. Tapi Nabi Muhammad sudah menjadi nabi. Fawujuduka lil warai guddam. Kata Habib Ali Habsyi, wahai Rasulullah, walaupun engkau berada di akhir menjadi penutup para nabi dan para rasul, tetapi wujuduka lil warai guddam. Tapi hakikatnya kemunculanmu di alam semesta itu adalah yang pertama, kata beliau. Dan itu persis ya seperti yang dikatakan oleh sahabat Jabir ketika bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, bi abi wa ummi ya Rasulullah, akhbirni an awwal shay'in khalaqallahu qablal asya. Sahabat Jabir mengatakan, Rasulullah, demi ayah dan ibuku, kabarkan kepadaku apa yang pertama kali dicipta oleh Allah sebelum yang lain. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada luar angkasa, sebelum ada ars, sebelum ada kursi, sebelum ada semuanya, yang pertama kali ciptakan apa? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, gala ya Jabir, innallaha khalaga khalga qabla al-asya nurah nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Kata Nabi Muhammad, yang pertama kali dicipta Allah sebelum yang lain itu adalah cahaya nabimu, dan cahaya nabimu itu tercipta dari cahaya Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari cahaya inilah wa min khutafara'a, dari cahaya inilah akhirnya terbagi-bagi adanya alam semesta ini keberkahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kata Allah Ta'ala, aku tidak perlu menciptakan alam semesta, jagat raya dengan segala gugusan bintangnya. Tak perlu saya ciptakan itu semua, semata-mata hanya untuk memunculkan kekasihnya ini di bulan ini, yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalik Allah mengabarkan dalam Al-Qur'an, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Cahaya yang pertama kali dicipta dulu itu sekarang telah datang kepada kalian. Sekarang ini datang, bulan Maulid ini. Kan sudah dari dulu cahayanya itu ada, sudah sejak dulu kala. Kata Allah Ta'ala, qad ja'akum minallah, telah datang dari kalian, telah datang dari Allah untuk kalian. Apa itu? Yang datang kepada kalian dari Allah itu apa? Nur. Nur itu kata Imam Suyuti dalam tafsir, yang dimaksud nur itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan kitab yang nyata yaitu adalah kitab suci Al-Qur'an. Jadi nur yang dulu ya sekarang ini munculnya tepat pada bulan ini. Maka ulama mengatakan semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad itu adalah cahaya. Disebut namanya adalah cahaya. Cinta kepada durianya itu akan menimbulkan cahaya dalam hati kita. Beriman dengan ajarannya akan menyebabkan kita bercahaya. Mengamalkan sunnahnya akan menyebabkan kita bercahaya. Sehingga bercahaya demi cahaya demi cahaya, hatinya bersinar. Saking hebatnya yang hati yang bersinar karena mengikuti Rasulullah, mencintai duria Rasulullah, mengikuti ulama yang mengambil sanad keguruan sampai kepada Nabi Muhammad dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, maka dia bercahaya. Walidzalik Imamul Haddad ketika mensifatkan para aulia mengatakan, rijalillahi di galbin munawwar. Para aulia itu bukan yang bisa baca kitab, tapi wali adalah hatinya bercahaya karena iktibas mengambil cahaya dari makhluk yang paling bercahaya dan memang yang tercipta dari cahaya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begini saja, Pak. Orang itu kalau baca surat Kahfi malam Jumat, ya, itu sama Allah Ta'ala dikasih cahaya sampai Jumat yang akan datang. Jadi para arifin itu bisa mendeteksi, Arjal enggak baca Kahfi.
Karena peteng. Orang kalau baca kahfi dari kepala ini, dari ubun-ubunnya ini keluar lampu kayak senter sampai ke ars. Kita tidak lihat, Nabi Muhammad kelihatan. Itu setiap orang yang baca kahfi malam Jumat atau hari Jumat, itu keluar lampunya itu bercahaya sampai Jumat yang akan datang. Dan dia akan diberikan penjagaan oleh Ta'ala. Dan memang suratul kahfi itu dianjurkan dibacanya ketika maghrib. Kenapa? Karena waktu itu ashabul kahfi masuk ke gua, waktunya adalah maghrib. Ya kalau udah bisa maghrib ya sekarang ini habisnya. Nanti habis istighosah belum baca, baca. Kata para ulama, kalau baca ceritanya ashabul kahfi saja itu bercahaya sampai Jumat yang akan datang, wakif kalau kita baca ceritanya Nabi Muhammad SAW. Ashabul kahfi ini bukan nabi, Pak. Orang soleh. Ya sama kayak sekarang ini banyak orang soleh. Itu bercahaya yang baca ceritanya. Wakif dengan pemimpin orang soleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak bercahaya? Kalau sudah bercahaya, maka orang yang bercahaya ini ketika dia punya cahaya itu, maka dua sikapnya. Orang yang punya cahaya karena barokahnya hadir maulid, dia baca sholawat, hadir istighosah, ngamalkan sunnah, cinta pada duria, dan segala berhubungan dengan Nabi Muhammad dilakukan dengan sempurna. Apalagi kalau datang pewaris sempurna yang mengikuti Rasulullah kita cinta, kita berusaha datang, lihat mukanya, mengamalkan ilmunya, itu semakin bercahaya. Maka orang yang punya cahaya ini akan malu kalau cahayanya kelihatan. Atau kalau bahasanya para solihin itu khumul. Mereka akan menyembunyikan cahaya, jangan sampai cahayanya kelihatan sama yang lain. Jadi orang itu semakin, semakin dia itu bercahaya, semakin dia menutup diri. Kata Habib Abdurrahman bin Fagi Alamatul Dunia, salah satu murid Al-Mamul Haddad, dalam Rosafat, beliau mengatakan, wastataru fi junnatil khumul. Orang yang hadir bulan maulid mendapatkan cahaya luar biasa, mereka akan wastataru. Wastataru itu menutupi, fi junnatil khumul, dalam benteng khumul, dia tidak mau kelihatan orang. Wahalla bainan nasi ditumrain. Mereka akan hidup di tengah manusia seakan-akan mereka tampilannya sederhana. Wahu ladal jalili adimul hali. Padahal mereka di hadapan Allah mendapatkan kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Ta'ala. Dan Pak, orang bercahaya terus ngemik nunjukkan cahaya itu enggak malu. Para solihin itu malu, pemalu. Mengambil sempurna ahlak dari Rasulullah, makhluk yang paling bercahaya itu malu. Nabi Muhammad itu pemalu. Bahkan lebih pemalu dari perawan yang ada di rumahnya. Pemalu. Begitulah para solihin, pemalu, ditutup cahayanya, tidak mau ketahuan orang. Sehingga mereka tampil di masyarakat, di tumren, seakan-akan sederhana, wahuda ladal jalili adimul hali. Padahal di hadapan Rabbul Alamin, dia orang yang istimewa karena mengikuti sempurna dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada, semakin dia itu menutupi diri, begitu ya. Kalau antum betul-betul ikut bulan maulid ini, pengajian ngalor ngidul, maka antum semakin menutup, tidak semakin tampil. Dan semakin suudon sama badannya dan tidak husnudon dengan omongannya orang. Tidak husnudon sama omongannya orang. Kalau sekarang tidak ya, kita ini husnudon sama omongannya orang, tapi tidak mau suudon dengan badannya sendiri, ya repot ini. Diceritakan, Mbak, ada satu orang ini minas salihin. Orang soleh ini kan ada banyak om, diem saja. Ngomong itu terpaksa karena harus. Kalau tidak, ahsan sekut sudah. Diem di rumah, kalau perlu tidak usah keluar. Ya tapi karena ada tugas-tugas ya metu. Aslinya saya ada omah wae, duduk sudah. Itu diceritakan oleh satu orang, Pak. Ya, ini pemula ya, orang-orang baru-baru. Pidato. Ketika pidato salah satu hadirin, ada yang nangis. Nah, orang nih, Pak, kalau pidato ada yang nangis, itu semakin menjadi-jadi. Kena iki wis, tambah dadi pidato ini. Wes. Rejal iki tambah nangis-nangis. Wes. Selesai orang-orang nangis, selesai ditanyai terus, selesai bubar pengajian, bapak yang nangis diparani. Kenapa bapak sampai nangis? Terkagum-kagum ya sama ceramah saya, syairnya, kalam salafnya. Kata si orang yang nangis tadi, bukan Pak Ustaz. Loh terus kenapa kok nangis? Saya nangis lihat jenggotnya antum. Duh, kok iso ndelok jenggotku apa? Jenggotnya sampean itu sama ya kayak jenggotnya kambing saya. Jadi iki padha be jenggote wedhusku iki. Baru kemarin wedhus saya mati, Pak Ustaz. Jadi eling-elingan jelas sampean eling wedhusku ning omahku sing mati. Jerene sing usah mbek nglamai padha wedhus ya. Makanya aja ke PD. Orang kalau semakin munawwar itu semakin dah husnudzon be orang. Yang terakhir ya, karena sudah habis waktunya. Terakhir kalau orang itu semakin munawwar tanawwar, dia ndak yang col mengocol ini kan yang baru-baru. Yang kibar itu sakinah.
ya potongan nih kayak sederhana. Ya antum gara-gara sering ketemu akhirnya biasa-biasa saja. Kalau orang yang ahli khusus ya bisa melihat ya. Kanal Walid Abi itu, Abi Faisal itu bisa menempatkan ya, kalau di toko-toko, majlis-majlis. Kadang-kadang ya repot mau dibicarakan. Semoga dapat umur yang panjang kita semua ya, sehat afiat. Terakhir, orang semakin bercahaya-bercahaya. Ya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, inna nura idza dakhala galba insarah lahu sadr wan fasa. Nah itu kalau cahaya-cahaya-cahaya pengajian-pengajian masuk ke hati, hatinya ini padang, insirah. Lebar, tenang, ayam hidupnya. Maka para sahabat mengatakan hal min dzalikal alama ya Rasulullah. Pada alamatnya kalau na'am, ada. Yang pertama, atajafi'an daru guru. Dia akan menjauh daripada kehidupan dunia yang menipu. Enggak mau sibuk lagi sama urusan dunia. Seperlunya bas, sudah tambah tua, tambah banyak ubannya, sudah tak banana gitu-gitu. Marginan pakai kafan, masuk kubur. Ini orang kalau hadir maulid sungguh-sungguh, pikiran itu akan muncul di kepalanya. Wal inaba ila daril khulud. Dia akan banyak kembali ke akhirat. Yang dicari itu kabar akhirat, bukan kabar dunia. Siapa orang sholat duha, 12 rokaat, mati surga itu sudah ada vilanya. Dan wajib masuk surga, itu yang diuber. Siapa orang yang baca la ilaha illallah setiap hari, matinya nanti dibangkitkan dari kubur, mukanya bercahaya, itu yang diuber. Siapa orang yang baca sholawat setiap hari 1000, tak mati kecuali sudah lihat tempatnya surga, dan Kanjeng Nabi wajib hadir, itu yang diuber. Ini yang diuber. Jadi yang dicari itu kabar akhirat, kif, supaya anak suki di akhirat, itu yang dicari. Yang terakhir, wal istidat li maut qabla nuzuli. Dia akan persiapan menjambut kematian. Anak kalau mati tidak bisa hadir pengajian, mumpung hidup tak hadir. Anak mati tidak bisa baca Quran, nah, mumpung hidup tak baca Quran. Aku lek mati gak jumatan, aku tak jumatan. Aku lek mati gak ngaji mana, gak ketemu mana guruku. Lah mumpung ada umurnya tak manfaatkan, mumpung masih ada guru saya. Terus seperti itu. Wah anak kalau mati ya apa ini? Hartanya anak. Halas ini sebagian penghasilan toko untuk anak yatim. Ini sekian persen untuk anak yatim. Jadi saya mati pahalanya trum terus. Ini pikirannya orang-orang yang bercahaya. Dan itu didapat baru kayak nyebut Nabi Muhammad. Dan bulan ini, bulan paling meriahnya dikenalkan Nabi Muhammad SAW. Lalu harusnya kita ini hari demi hari bercahaya, semakin menutup diri, tampil keburukan kita, tidak mau tahu sama buruknya orang, dan semakin kita ingat kepada kematian kita, dan persiapan untuk kehidupan kita yang abadi selama-lamanya, bukan cuma dunia cuma 50-60 tahun, tapi kubur, barzah yang pasti kita akan tidur di sana, dan pasti kita akan ketemu ya dengan Allah Ta'ala dan akan tanggung jawab ya. Semoga sisa-sisa maulid kita diberikan cahaya yang sempurna oleh Allah Ta'ala, bersinar di wajah kita semuanya. InsyaAllah yang pulang dari majlis ini, InsyaAllah wajahnya diberikan cahaya Allah Ta'ala. Nur itu berpijar di hati kita, di mata kita, sehingga kita bisa nampak sesuatu yang selama ini ditutup oleh Allah Ta'ala. Dan harapan kita semoga di bulan ini kita ditunjukkan wajah yang paling bercahaya itu, yaitu wajah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rab, jangan tinggalkan bulan maulid kecuali kami sudah melihat Nabi Muhammad. Tampilkan wajah Rasulullah ya Allah. Ini malam Jumat, doa tidak akan ditolak oleh Allah. Kami tahu nikmat yang paling nikmat memanjang wajah Sayyidina Muhammad. Keberkahan orang di tempat ini yang pernah melihat, semoga yang belum melihat tertular ya Allah, bisa melihat semuanya ya Rab, sehingga hidup kami berubah dan kami akan menghabiskan umur untuk mengikuti Sayyidina Muhammad. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga majlis ini menjadi sebab hati kita bercahaya dan hari-hari ini semakin dijadikan baik. Dan semoga bulan maulid ini menjadi hujjatan lana la alaina wa sahidana alaina wa lakunya salihal fatihah.